Chivas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah saya Diah Nurwitasari, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, menerima kunjungan dari para instruktur senam Nusantara yang berada di Kabupaten Bandung. Saya Ibu Inti Suryati dari Koordinator Cangkuang. Alhamdulillah saya sudah bisa berkunjung ke gedung DPRD RI. DPR RI. Ya, DPR RI. Tujuan dari kehadiran ke sini tentunya adalah untuk melihat dari dekat bagaimana sesungguhnya proses di DPR RI terkait dengan pengambilan kebijakan, dan juga mereka ingin lebih berkenalan dengan fraksi PKS. Uma, gimana Bu perasaannya setelah? Oh, senang sekali. Saya bawa teman-teman saya semuanya, instruktur semuanya nih. Alhamdulillah. Senang gitu, bahagia bisa main ke sini gitu. Gak banyak orang bisa main ke sini, jarang-jarang. Alhamdulillah, tadi pagi mereka hadir dalam 4 bis rombongan. Dan kemudian kami melakukan bersama-sama senam Nusantara dan juga senam Go PKS Go. Kemudian berfoto di gedung Kura-Kura. Foto-foto selalu. Itu tidak ketinggalan kalau ibu-ibu itu selalu difoto-foto kemanapun. Setelah itu para peserta mengikuti tur parlemen, melihat museum, melihat ruang paripurna, dan berakhir makan bersama di ruang fraksi PKS. Tentu harapan saya adalah agar para ibu dan bapak instruktur senam ini kembali dari DPR RI, kembali ke Kabupaten Bandung dengan penuh semangat dan semakin mengenalkan PKS kepada masyarakat untuk memenangkan PKS pada pemilu 2024. Semoga PKS makin maju, makin jaya, makin berkembang, makin sukses. Mudah-mudahan PKS jaya terus. Hidup 2024, kadet tak siap pun berudak. Hei, awas, jangan lupa 2024 PKS menang.